Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan dan masih dari kamar mandi. Kali ini aku akan share buat kalian bagaimana cara memakai shampoo Revita. Dan bagi kalian yang masih tanya-tanya dan bingung, bagaimana sih penggunaan shampoo Revita yang baik dan benar yang sudah dianjurkan oleh DS Laboratories? Yuk langsung aja cek video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Dan pada video kali ini juga aku akan share buat kalian bagaimana cara penggunaan conditioner Revita. Jadi sebelumnya nanti aku akan share kepada kalian cara menggunakan shampoo-nya, kemudian setelah itu menggunakan conditioner Revita. Dan bagi kalian yang ingin gabung di grup, kalian langsung aja cek link-nya yang ada di description box. Dan bila kalian ingin chat langsung, kalian bisa DM aku di Instagram @alansalan. Oke, check it out guys. Oke, for your information guys, bahwa setiap harinya aku menggunakan shampoo Revita dan conditioner Revita. Ya, jadi seminggu itu bisa sampai 5-6 kali ya guys. Karena yang satu harinya aku pergunakan untuk menggunakan ketomen, yang videonya sudah aku upload ya guys. Dan ini dia shampoo Revita yang biasa aku pakai. Dan ini conditionernya. Kita akan langsung coba aplikasikan bagaimana cara penggunaannya ya guys. Kalian bisa langsung buka aja kayak gini. Ini gampang banget, tidak usah terlalu banyak. Kalau misalkan rambut kalian memang panjang ataupun lebat, kalian bisa lebih tambahin lebih banyak. Atau misalkan setelah beraktivitas dan rambutnya kotor banyak keringat, kalian bisa menggunakan lebih banyak. Tapi kalau misalkan masih dalam keadaan bersih ataupun rambutnya pendek, kalian gak usah pakai terlalu banyak guys, biar hemat juga. Kalian ratakan saja, kemudian katanya a gentle massage. Ini pelan-pelan aja ya, jadi nggak usah terlalu digosok-gosok juga karena nanti membuat rambutnya akan banyak yang rontok guys. Kemudian masalahnya bagi kalian yang memang banyak sekali yang rontok ketika keramas, itu wajar sih karena juga tiap keramas itu pasti banyak banget yang rontok. Ini tuh banyak banget ya kalau ini kelihatan di sini. Ini sampai 10-20 guys, jadi itu emang wajar banget. Jangan khawatir, yang penting kalian tetap rutin aja pakai minox dan pinasnya ya. Oke, with gentle, terus diamkan selama 2 menit. Kalian selama 2 menit bisa pakai sabun dulu. Oke, ini udah 2 menit, kita langsung bilas aja ya guys. Kalian bilasnya jangan dengan menggunakan air panas kalau bisa ya, rambut nanti makin rusak. Pakai air dingin aja guys, kalau misalkan mau bilas. Dan kemudian setelah itu katanya kalian harus pakai lagi shampoo Revita-nya. Kemudian diamkan 3-5 menit. Nah, ini sih menurut aturan ya guys, tapi kalau misalkan menurut aku sebenarnya satu kali juga cukup kalau memang rambut kalian memang dalam keadaan bersih ya. Ini kalau misalkan mau 2 kali gini tuh biasanya memang rambut kalian lagi benar-benar kotor. Jadi untuk mengangkat kotoran dulu yang pertama, yang kedua untuk penyerapannya. Tapi kalau menurut aku sih satu kali juga cukup untuk hemat juga ya guys. Jadi cukup satu kali keramas, setelah itu kalian bisa langsung pakai conditioner. Oke guys, kalau ini menurut aturan yang tertera di botolnya. Kita diamkan 3-5 menit. Kalian bisa sikat gigi dulu atau terserah kalian ya. Oke guys, ini sudah 3-5 menitan ya. Kita langsung bilas aja. Oke, setelah memakai shampoo Revita, selanjutnya aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara applying the conditioner Revita. Dia conditionernya. Nah, di directionnya, after washing with Revita shampoo, apply Revita conditioner on wet hair and spot with a gentle massage. Leave on for 2 minutes, rinse for rest yourself, use 5 times per week together with the shampoo Revita. Jadi, ini ya langsung diaplikasikannya setelah memakai shampoo dan diamkan 2 menitan ya. Guys, segini juga cukup. Nah, biasanya aku diratain gini. Ini emang nggak akan berbusa ya, karena conditioner ini nggak ada busanya. Kemudian, ini benar-benar lembut banget dan jangan sampai kalian menggosok-gosokannya terlalu keras. With a gentle massage, jadi jangan lembut.
lidahnya lembut aja kayak gini. Nah, kalian bisa lihat rambut aku tuh sebenarnya bagian depan tuh tipis banget guys nih. Tuh, dulu tuh nggak kayak gini, dulu tuh benar-benar lebat banget. Ini udah, kalau misalkan dibiarkan karena aku nggak rawat, ini udah habis guys. Nah, jadi kayak gini, kemudian leave part to me. Jadi kalian biarkan aja sampai meresap selama 2 menit. Kalian bisa cuci muka dulu atau misalnya kalian mau shaping dulu, kalian bisa cukur dulu kumis atau jenggot, atau kalian bisa pakai sabun atau apalah ya. Kalian bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi guys, memang untuk penggunaan sampo repeater ini membutuhkan waktu yang memang agak lama dibanding dengan mandi biasanya karena membutuhkan beberapa metode untuk penggunaannya. Tapi guys, kalian bisa mengatur sendiri bagaimana baiknya. Yang aku sarankan adalah kalian bisa menggunakannya hanya satu kali saja untuk shampoo, kemudian masuk pakai conditioner. Dan kalau misalnya conditioner nggak tiap hari pun tidak apa-apa, kalian bisa menggunakannya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jadi kalian bisa lebih hemat guys. Oke guys, ini sudah sekitar 2 menit, jadi aku langsung bilas aja ya. Oke guys, ini udah beres, tadi menggunakan shampoo Revita, kemudian conditionernya. Dan bila kalian ingin mengeringkan rambutnya, kalian tidak boleh menggosokkan handuk di rambut kalian, tapi cukup ditepuk-tepuk aja ya guys. Kemudian kalian bisa angin-anginkan sama kipas angin atau sama hair dryer, tapi dengan mode yang dingin. Ataupun kalau memang modenya panas, kalian bisa menggunakan hair dryer dengan jarak yang agak jauh ya guys. Yang penting jangan terlalu digosok. Kemudian usahakan bila kalian ingin bepergian menggunakan sepeda motor dan menggunakan helm, usahakan rambut kalian harus dalam keadaan kering terlebih dahulu guys, karena nanti akan membuat semakin rapuh bila rambut kalian dalam keadaan basah kemudian tertutup dengan helm ataupun topi ya guys. Jadi usahakan dikeringkan terlebih dahulu. Oke guys, itu dia bagaimana cara menggunakan shampoo Revita dan conditioner Revita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang memang sedang menjalani treatment dengan produk tersebut. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini lebih maju lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Bagi kalian yang ingin gabung di grup, kalian bisa langsung cek link-nya yang sudah aku tulis di description box. Dan bila kalian ingin chat pribadi secara langsung, kalian bisa DM aku di Instagram @alansahlan. Terima kasih guys, see you!